Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Pada video kali ini aku pengen ngajakin kalian semua buat jalan-jalan menuju ke air terjun Sumuran. Nah ini tepatnya di Desa Seloprojo, Kabupaten Magelang, di Kecamatan Ngablak pastinya. Dan ini suasana di dusun atau Desa Seloprojo yang terkenal dengan beberapa wisatanya itu ya, apalagi dengan air terjun Sumurannya. Dan aku bakalan naik ke sana menggunakan sepeda motor, terus di sana bakalan ada tempat parkir. Yuk, bagaimana? Yuk, langsung aja gas ke air terjun Seloprojo. Oke teman-teman, jadi ini aku udah di tempat parkirnya dan juga loketnya. Aku mau beli dulu ya, bayar tiketnya terlebih dahulu di loket. Halo Bu, satu orang Bu, sama parkir. Iya, menu angel temen yang cukup. Yang ketilada, nggak ada kembalian. Orang ono ibu, keren. Saya bulu. Entar nanti mawan buat nona apa susu e. Oh, oke. Okay. Lah kurang telungnya bulu bu. Kurang telungnya bu, nara nona susu e, ras susu. Kita bu, orang dua aku ya, bu. Loket, dan ini tempat parkirnya ya. Tempat parkirnya itu luas, cuman karena emang sepi pengunjung jadi ya nggak ada orangnya. Nih. Tempat parkir, terus di sana itu gunung Andong tadi, cuman kalau yang dalam moyonya itu di sebelah sana tuh, tuh, yang ujung sana tuh. Oke, kita naik ya. Naik menuju ke air terjun Sumuran. Nih. Kita naik lewat atas nih. Pesona wisata air terjun Sumuran. Nih, kurang lebih 100 meter. Untuk jalannya ini udah paving ya. Terus airnya itu tuh jernih banget, ngalir. Ngalir. Kita naik. Ini apa ya? Mungkin warung. Oh ya, warung kayaknya sih. Tapi tutup karena ini weekday mungkin. Dan ini kayak jual-jual tanaman mungkin. Oke, kita jalan lagi. Tuh, aku udah lama banget nggak kesini ke air terjun Sumuran ini. Jadi bagaimana, seperti apa sekarang nggak tahu. Mbak. Kanan kiri ini ada kebun nih. Ada sayur terong, buncis, sawi. Lumayan ngos-ngosan. Bagus sih, cuman mungkin harusnya bisa ya motor sampai atas ya. Tapi nggak apa-apa lah, sambil olahraga. Tuh di belakangnya tuh tanaman pohon-pohon pinus banyak banget. Bagus tuh.
Ini ada padi lagi, pulang rumput. Amit, Pak. Oke, sudah, Mas. Oke, Pak. Ini suaranya mulai kedengaran ya, gemericiknya tuh mulai terdengar. Mungkin kalau bisa ngedrone, aku bakal ngedrone ngelihat view dari atas bagus atau enggak. Ada rumah makan lesehan juga di sini. Nih jual minuman. Bu. Game makan, Bu. Tak muni korian. Ada warung juga kalau nggak bawa minuman bisa beli minuman di sini. Dari sini kelihatan ya. Tuh air terjunnya tuh kelihatan. Kita lanjut lagi ke sana. Ini harus naik dulu baru ke kanan. Atau bisa ke sini? Oh, langsung ke kanan. Oke. Ini ada ikannya enggak ya? Mungkin ikannya jarang kedinginan kali. Ada peto ternyata. Unjar peto. Ini ada tulisannya air terjun nih ke kanan. Ke kanan dulu kita. Ini ada pakde lagi ngapain nih? Lagi ngurus kebun kayaknya. Bolehlah ngobrol-ngobrol bentar. Ini kayaknya baru mau dibajak, mau ditanam. Pak. Ah, jeng tanam ya, Pak. Angge. Mumpung rendeng. Atau yo cekap kila ne musim panas yo ngusungi yo ngelu. Angge. Kalem? Buat ngusungi. Buat ngusungi betul anu perawan ge. Angge. Ini teman-teman udah sampai di air terjun Seloprojo nih. Seperti ini. Ada saung-saungnya itu berapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 atau 6 nih. Ada warung juga di sini, ada toilet buat bilas kalau mau mandi-mandi. Mas. Oke. Air. Berapa ini? Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, air terjun sumuran yang berada di Desa Seloprojo. Nah ini air terjunnya itu keren banget, jernih dan juga bersih. Mungkin karena nggak hujan jadi nggak keruh gitu, jadi bersih. Dan ini untuk spot-spotnya tersendiri bisa foto di sini nih, di depan tulisan air terjun sumuran, ada tempat duduk. Ada saung-saungnya juga, ada 3, 4, dan di sini satu lagi kecil, 5. Ini ada saungnya,
Terus di situ juga ada warungnya, ada toiletnya juga. Untuk toiletnya juga bisa dipakai buat bilas kalau kalian berendam atau mandi-mandi atau main-main air di air terjun sumuran ini. Nah, ini sayangnya beberapa pohon kayaknya udah mau mati nih, 1, 2 ini udah kering. Walaupun masih ada 1, 2 daun yang masih hijau, tapi udah kering, mungkin harus ditanam lagi atau gimana. Dan sebenarnya bagus, cuman emang agak kurang terawat, walaupun biaya masuknya itu tetap harus bayar, tapi emang kayaknya kurang terawat untuk ini kayak batu-batu candi gitu, itu berlumut gitu ya. Dan ini juga kayak udah mau patah. Dan kalau saung-saungnya sih masih lumayan bagus gitu, teman-teman. Dan emang kayaknya ini agak lama nggak disapu atau gimana, atau emang kotorannya cepat kotor juga nggak tahu. Cuman emang seperti ini keadaan dari air terjun sumuran. Bagus, emang keren, cuman emang butuh untuk diperhatikan lebih gitu. Dan di bawahnya ini nih, teman-teman, ada kebun-kebun, ada sayur-sayur, ini sayur cabe. Di sana juga cabe, ada tadi sawi, terong, kobis juga ada, boncis juga ada. Dan di belakangnya emang langsung ke hutan di lereng Gunung Telomoyo. Nih. Enaknya ngopi enggak ya, Nih? Wih. Kalau ngopi boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya aku udah bawa minuman. Nah, ini untuk sampah-sampahnya sendiri juga sebenarnya kayak kurang efektif gitu. Harusnya kalau emang dimasukkan tong, masukkan tong langsung dibakar atau gimana biar terlihat lebih bersih gitu. Dan untuk yang pemilik ini mungkin kayaknya masih pemilik warga ya. Yang di sebelah-sebelah ini kayaknya pemilik tanahnya itu milik warga. Jadi coba kalau ini ditata rapi lagi atau emang ditanamin lagi dengan sayurnya yang bagus kayaknya lebih keren lagi gitu. Tapi oke, overall ya bagus, walaupun tadi bayarnya itu 7.000, aku harus bayar 10.000 karena nggak ada kembalian. Oke, nggak apa-apa. Dan ini untuk toiletnya ya, teman-teman ya, kita lihat ya toiletnya nih, bersih tapi banyak lumut. Oke, mungkin bisa lebih dibersihkan oleh pengelola. Klosetnya juga ada.
Untuk kuis ini airnya juga ada. Bagus bersih. Oke, aku mau beli kopi sama gorengan. Ini satu-satunya warung. Ada dua sih, tapi di bawah satu ya. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Munawaro. Jualan di sini udah lama, Mbak? Udah berapa tahun? 2017, berarti 3 tahun lah. 6 tahun, 7 tahun ya. 6 tahun ya. 6 tahun yang ada di Air Terjun Sumuran. Jadi jangan khawatir bakalan kelaparan, di sini menyediakan mie, gorengan. Tadi aku pesen gorengan ya, Mbak ya? Iya. Pesen gorengan, juga pesen kopi. Jadi jangan khawatir kalau kesini nggak bawa bekal, bisa lah beli di Mbak Munawaroh. Ini tiap hari buka, Mbak? Tiap hari. Oh, tiap hari buka. Jadi aman, pokoknya mau hari Senin, Selasa, mau apa weekday, bisa aman. Oke, aku mau duduk dulu di sini. Istirahat sembari menikmati keindahan dari Air Terjun Selo Projo yang ada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Nah, udah jadi gorengannya. Tempe goreng digorengin sama Mbak Munawaroh. Gak tahu berapa ya tadi. Aku pesen berapa sih? Satu. Dimakan aja semua. Biar kenyang kan. Nah, ini dia warungnya Mbak Munawaroh. Dia pergi kemana gak tahu. Kayaknya mau ngambilin cabai deh. Serius. Coba kita lihat. Nanti tahu-tahu dia pasti bawa cabai. Kayak golek cabai. Kayak tak tenang tak. Beneran tuh. Dia ambilin cabai ternyata. Makasih ya, Mbak. Oke, teman-teman. Jadi ini Air Terjun Sumuran kayak gini. Mungkin nanti mau ke Air Terjun yang satunya, mungkin aja nggak hujan, soalnya ini udah mendung banget. Semoga aja nggak hujan. Oke, teman-teman, ternyata ini mendung banget tuh. Jadi aku mau turun aja, tadi udah bayar juga sama Mbak Nawar. Mbak, makasih ya, Mbak ya. Ya, makasih, Mbak. Ya, langsung kita turun aja. Sebenarnya mau ke ini Air Terjun yang satunya lagi, yang katanya naik ke sana. Tapi besok lah, kapan kesini lagi. Buat eksplor yang Air Terjun Ngesong. Nah, ini kita langsung turun aja daripada kehujanan. Kalau kehujanan nggak bisa turun, nggak bisa kemana-mana, nanti di situ aja. Soalnya ini mantel aku tuh, aku taruh di ini, di motor. Jadi bahaya juga kalau kejebak di sini kelamaan nanti. Tuh. Udah turun beneran kan? Nih. Langsung gerimis. Itu ada apa itu? Atasnya itu kayak ada gubuk juga. Nih sayur-sayurnya subur banget. Nih. Sawi pahit, bayam sama kobis. Oke, langsung turun aja, teman-teman. Buat balik kandang. Soalnya mantelnya di bawah. Kecuali kalau mantelnya di bawah tadi, dibawa ke atas, masuk tas gitu, aman. Mau naik atau mau turun pun bakalan aman. Kita turun lagi ya. Oke. Lari, guys. Kabur.
kayak ke bawah angin gitu loh hujannya tuh. Tuh tiba-tiba hilang hujannya. Tadi mau mampir sama di warung ibu-ibunya tadi, enggak jadi. Daripada nanti kehujanan deres, mending lain kali aja kesini lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video kali ini untuk perjalanan ke air terjun Sumuran. Terima kasih banyak udah nonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan guys, hujan. Apa terus? Mana gak ada jalan? Coba loncat sini. Loncat guys. Udah sampai di parkiran. Teman-teman, hujan deras baru nyampe di parkiran. Oke lah, aman. Aku bakalan pakai jas hujan untuk pulang. Nih suasana hujan di tempat parkiran air terjun Sumuran. Mantap, hujan deras banget. Mana tambah angin lagi. Ya. Terima kasih.